Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam. Ini memang kita tidak meletakkan sasaran ingat emas buat acara petik terjun. Namun apabila kita melihat persembahan daripada atlet-atlet kita di kejuaraan dunia, maka kita kaji semula perkara itu dan kita letakkan semula sasaran satu piala emas yang sebelum ni tak diletakkan. Jadi they being very realistic, dan saya, pada saya, it's not only about that, tapi saya amat mengharapkan agar atlet kita dapat mencabar diri sendiri dan memperbaiki rekod personal peribadi. Itu pada saya jauh lebih penting, kerana dalam sukan ini sebenarnya cabaran paling utama ataupun musuh kita adalah diri sendiri. Jadi itulah yang saya harapkan daripada para atlet, dan saya mohon semua rakyat Malaysia faham tentang perkara ini dan memberi sokongan yang sepenuhnya kepada mereka, dan segala pengorbanan usaha yang mereka lakukan itu dapat kita memberi suntikan semangat kepada kita juga di dalam bidang kita masing-masing. They can, mereka mampu membuat kejutan. Kita doa, sama-sama doa dan bagi sokongan. Bukan pressure tetapi ya, sokongan. Kita tak mau semua sukan yang kita tanding tandingi ataupun kita hantar wakil kita ni, kita bukannya harapkan mereka pergi untuk menimba pengalaman. Kita yakin mereka mampu bersaing, dan kita mengharapkan mereka dapat memberi satu persembahan yang begitu mengagumkan, melebihi expectation yang mereka sendiri pernah lakukan dalam rekod peribadi, rekod pasukan dan sebagainya, dan dapat memberi kejutan membawa pulang piala emas sebanyak banyak yang boleh. Jadi namun kita being realistic, kita tahu bahawa atlet-atlet kita walaupun mampu bersaing, namun melihat daripada prestasi atlet-atlet yang juga daripada seluruh 75 buah negara yang akan bersaing ini, kita dapat lihat tetapkan bahawa hanya 6 sasaran piala emas buat masa ini. Namun semua atlet kita akan berjuang berhabis-habisan untuk membawa nama negara kita. Jadi that's how we look at it. Okay, thank you. Terima kasih semua ya. Well done. Saya minta tolong sangat dengan you all, bagi dah sokongan sebaiknya. Thank you. Thank you.